Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih izinkan kita bersama berjumpa bersua dan bertatap muka untuk mengikuti pengajian rutin malam Rabu di Masjid Al-Falah di Aceh. Selawat beririn salam harus selalu kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari beliau dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan nama Tawarul Afad, sebuah kitab yang memuat kisah yang asyik, unik dan menarik dalam khazanah Islam. Dari awal mula kita mulai dilahirkan ke dunia, bahkan mulai diciptakan oleh Allah, cerita awalnya dari penciptaan Nur Nabi Muhammad sampai di akhirnya kita pada masyar dihisab pada Allah dan memilih salah satu dari tempat yaitu syurga atau neraka. Mohon saya kepada orang tua saya dan juga seluruh keluarga saya hadir serta para abu dan abi semua yang akan berniat itikaf nawaitul itikaf di hadal masjid sunat alilai ta'ala. Kita berdoa semoga Allah mencurahkan rahmat, hidayah, inayah, berkah, sehat dan afiat kepada kita semua yang hadir. Amin. Minggu yang lalu kita baru saja bercerita bahwa pada saat orang dibangkitkan, manusia dibangkitkan pada hari kiamat, Allah membangkitkan Jibril kepada Nabi Muhammad saat itu. Wa ashtaddu bihimul atsyu wa yajmuhumul araqu. Mereka sudah lapar dan haus. Lalu Allah memanggil Jibril kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kulli ummatika, katakan bagi umatmu, yad'unani bi ismil ladzina a'tani bihi fid dunya, agar mereka memanggilku, menyeruku, berdoa kepadaku dengan suatu nama yang engkau sering berdoa pada dunia ketika fisyadaidi, ketika kamu sedang susah, ketika kamu sedang galau." Galau itu G-A-L-A-U, God always listening and hearing. Jadi bagaimana Allah saat kita galau, Allah itu mendengar doa-doa kita. Fayunadi ummatahu bizalika, maka Rasulullah berkata dan mengajarkan kepada umatnya doa tersebut. Apa yang mereka katakan? Fayakuluna, maka berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yafsulullahu fada'a bainal khalaik, maka Allah memutuskan apa-apa yang perlu diputuskan pada masa di pada masyarakat tersebut di antara para makhluk. Kemudian Allah sumayyurullah ta'ala sayyidul umam, Allah berkata bagi seluruh umat, laula yazkuruni bihadzal asma' la tala'a 'alaihim al-fada', kalau seandainya mereka tidak menyebutku dengan nama ini yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, sungguh aku akan panjangkan keputusan di hari kiamat alfa amin dengan 1000 tahun lagi. Sumayyadillahu ta'ala bainal khusy wal wahai, kemudian Allah memutuskan hukuman di antara binatang ternak dan binatang buas, hatta yaqdir jama'i min zatil qarni, sehingga diputuskan antara kerbau yang punya tanduk dan yang tidak. Jadi lembu yang punya tanduk dan yang tidak diputuskan pakar kapok lemonyo, pakar terjadi pertengkaran antara binatang-binatang tersebut. Kemudian sumayyakulullah ta'ala lukushi wal bahair, kemudian Allah berkata bagi para binatang ternak dan binatang liar, kunu turaba, jadilah kamu sekalian tanah. Seluruh binatang jadi tanah. Fa'inda dari ayakulul kafiru, maka ketika demikian orang kafir pun berkata, ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhanku, seandainya aku pun bisa menjadi tanah, aku sungguh bahagia. Karena mereka tidak perlu merasakan sisa neraka. Kalau Al-Qatir, minggu lalu kita berkata, telah berkata Al-Qatir,
asyru minal haywan ati tadakhul jannah, ada 10 daripada hewan masuk dalam surga. Yang pertama nafatul soleh, unta Nabi Soleh. Kita sudah cerita kemarin, unta Nabi Soleh adalah seekor unta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh. Dia ditemukan di antara bebatu pegunungan, dan saat kaum Nabi Soleh kekurangan bahan makanan dan minuman, unta kurus tersebut bisa mengeluarkan susu yang bisa dikonsumsi oleh seluruh umat Nabi Soleh. Yang kedua, Pak Nabi Ibrahim dan anak lembu Nabi Ibrahim. Kita sudah cerita kemarin, anak lembu ini adalah anak lembu yang dikorbankan pada saat Nabi Ibrahim kedatangan tamu malam hari. Beliau sudah menghabiskan seluruh hartanya karena Nabi Ibrahim tidak pernah menyanyiakan tamu, dan setiap memberikan makan kepada tamu dia akan menghabiskan seluruh harta kecuali yang dia punya, anak lembu ini. Anak lembu ini pun dikorbankan dan dipanggang, diberikan kepada tiga tamunya, tapi tiga tamunya tidak mau makan karena mereka ternyata adalah malaikat yang memberikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak. Siapa lagi yang ketiga? Cerita kita minggu lalu, kibas Ismail, yaitu kibas yang dihadirkan oleh malaikat Jibril untuk menggantikan leher Nabi Ismail yang disembelih oleh Ibrahim sebagai perintah penunaian nazar. Yang keempat, unta betina Bakarah Musa, yaitu lembu betina Nabi Musa yang ada disimbolkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu lembu yang disembelih pada saat diperintahkan oleh Allah agar umat Nabi Musa tidak lagi menyembah lembu kuning yang dirasuki atau patung lembu kuning yang dimasuki oleh syaitan yang bisa berbicara dan disembah oleh para kaum Bani Israel. Yang keempat, yang kelima, waktu Yunus dan ikan paus Nabi Yunus atau ikan nun Nabi Yunus. Ikan nun Nabi Yunus adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Pertanyaan kemarin yang berlalu dari Pak Jamal, apakah ikan ini masih ada? Wallahu a'lam, kalau pun masih ada berarti dia ditakdirkan Allah untuk menjadi contoh terhadap Nabi kita. Yang keenam, himar Nabi Uzair. Di akhir perjumpaan kita kemarin kita sudah cerita, Nabi Uzair adalah Nabi, tapi bukan Rasul. Jadi Rasul yang harus kita imani ada 25. Uzair adalah Nabi. Beliau berada pada zaman sekitar zaman Nabi Musa. Dan beliau bertugas setiap hari, selain kegiatan rutin beliau beribadah, beliau juga mengajar. Saat beliau mengajar, beliau pergi dengan keledainya himar. Lalu di tengah perjalanan beliau lapar dan beliau tinggalkan keledainya menunggu di situ. Ketika itu beliau berduduk di bawah pohon sambil melihat keledainya. Sungguh sempurna ciptaan Allah. Allah menciptakan keledai ini dengan sebuah bentuk, ada tulangnya, ada dagingnya, ada urannya, ada darahnya, dan ada bulunya. Seandainya binatang ini mati, dapatkah Allah menciptakan kembali binatang ini setelah dia menjadi debu? Ketika dia berpikir seperti itu, maka dia pun tertidur. Dan ternyata ketika bangun, tulang belulang dari himar di keledai itu sudah menjadi debu. Karena ternyata dia sudah tertidur selama 100 tahun lamanya. Ketika dia terbangun, dia heran dengan suasana yang sudah berubah. Dan dia lihat tulang belulang dari keledai sudah menjadi debu. Lalu dia berkata, sebenarnya aku tertidur. Maka Allah dengan Allah tampakkan mukjizat kepada Uzair. Debu-debu itu berkumpul membentuk tulang, tulang menjadi darah, darah menjadi daging, dan dibaluti dengan kembali dengan bulu-bulu sehingga menjadi keledai sempurna seperti keledai yang semula. Lalu dia kembali ke kampungnya dan dia bertanya tentang apa yang terjadi. Mereka belum mengetahui bahwa dulu kakek-kakek ini pernah cerita ada orang hilang di kampung ini namanya Uzair. Sayalah Uzair itu. Dia telah hilang selama 100 tahun lamanya dan ternyata dia sudah memiliki cucu-cucu dan cicit-cicit yang begitu banyak sekali. Dan inilah yang dibangkitkan Allah masuk dalam surga, yaitu himar Nabi Uzair. Selanjutnya, tadi sudah unta, lembu, kibas, lembu betina, ikan paus, himar, yang keenam, yang ketujuh. Wanamlatu Sulaiman. Kita mengaji hari ini dengan cerita tentang semut Nabi Sulaiman. Kita mulai belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Manfa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Allah dan semoga semua
Yang ketujuh adalah semut Nabi Sulaiman. Nah, semut Nabi Sulaiman ini pertama diceritakan di surat As-Saba. Tapi dari cerita semut ini muncullah satu ayat, satu surat dalam Al-Quran yang disebut surat An-Naml, surat semut. Jadi diceritakan dalam surat As-Saba pertama, ketika Nabi Sulaiman pergi berkunjung dengan pasukannya ke sebuah wad, ke sebuah lembah. Mereka, pasukan ini sedang bergerak ke arah kota Taif. Yang kita kalau pernah umrah atau haji, kita tahu posisinya. Sedang bergerak ke arah kota Taif dan mereka melewati sebuah lembah disebut Wadun Namli, lembah semut. Nah, sekarang ada pendapat dari ilmuwan Indonesia yang mengatakan kejadian ini terjadi di Jawa Timur, di Wonosobo. Di Wonosobo itu disebut Sabah yang Indonesia, karena menurut mereka Sulaiman itu adalah berada di Indonesia. Tapi Allah Alam, saya nggak tahu pastinya betul atau tidak, karena menurut mereka Sulaiman itu bukan nama orang Arab tapi nama orang Indonesia. Tak benar kajiannya. Nah, ketika mereka sampai ke Wadun Namli, ke lembah semut ini, Nabi Sulaiman, Allah berikan banyak mukjizat. Kenapa Allah berikan banyak mukjizat kepada Nabi Sulaiman? Dulunya Nabi Sulaiman adalah orang yang biasa-biasa saja. Beliau adalah putra dari Nabi Daud. Beliau itu sering ikut ke Nabi Daud itu adalah seorang raja. Nabi Daud ini pertama beliau juga orang biasa, tapi beliau berhasil membunuh raja Palu dengan melempar ketapel ke matanya. Karena itu adalah raja yang paling, Nabi Daud yang saat itu berumur 15 tahun diangkat menjadi raja. Lalu beliau berkeluarga dan punya anak Nabi Sulaiman. Umur 7 tahun Nabi Sulaiman itu sudah menemani ayahnya di singgasana. Jadi Nabi Sulaiman sudah belajar kebijaksanaan. Wa atayna Daud wa Sulaiman al-hikmah. Allah berikan Daud dan Sulaiman itu kebijaksanaan sehingga mereka bisa memutuskan hukum-hukum dengan bijaksana. Bukan bijak sini seperti kita. Posisi Nabi Sulaiman sebelumnya adalah orang biasa-biasa saja, bukan orang yang hebat. Tapi karena setiap Nabi Sulaiman mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, beliau punya satu metode yang kalau kita jamaah hari ini mau menirunya, insya Allah kita bisa seperti Nabi Sulaiman. Apa metode beliau? Setiap beliau punya nikmat dari Allah, beliau selalu bersyukur. Setiap beliau tahu satu hal, dan alhamdulillah, beliau puji Allah. Sehingga saat itulah firman Allah dalam surah Ibrahim itu kepada Nabi Sulaiman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Tapi kalau kamu kufur, aku akan hilangkan. Nabi Sulaiman begitu beliau tahu hukum, beliau sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai Allah berikan sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepada orang lain. Allah berikan Nabi Sulaiman bisa mendengar suara-suara selain suara manusia. Di saat itu Nabi Daud sudah mengetahui ada kelebihan dari putranya. Dia bisa mendengar suara burung, burung berbicara, hewan-hewan lainnya, lembu, ayam. Sehingga Nabi Sulaiman selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan akhirnya Allah memberikan kemampuan yang lain. Dia bisa mendengar suara jin. Ketika dia mendengar suara jin, jin ini bisa diatur sama Nabi Sulaiman, karena dia sudah tahu posisi di mana jin itu, bagi apa yang mereka lakukan. Lalu Allah, karena beliau selalu bersyukur, Allah berikan suatu karunia lainnya. Allah berikan dia mampu menguasai angin. Sehingga Nabi Sulaiman setiap berjalan beliau tidak perlu honda, tidak perlu mobil, tidak perlu kendaraan, tapi beliau berjalan dengan angin. Nah ini mukjizat Nabi Sulaiman. Ini didapatkan karena bersyukur. Kalau kita mau dapat yang lebih dari hari ini, ayo bersyukur. Ucapkan alhamdulillah atas apapun yang kita terima hari ini. Insya Allah Allah akan tambahkan berbagai macam nikmat. Apalagi kelebihan Nabi Sulaiman, begitu beliau bersyukur kepada Allah, beliau bersujud dan berminta. Allah doa Nabi Sulaiman kita sudah perhatikan semuanya. Kalau kita mau berdoa dan doa ini, Allah akan berikan juga seperti Nabi Sulaiman.
Rabbil firli wahabli mulka la yang bagi li ahdin min ba'di innaka antal wahhab. Itu doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, ampunkan aku. Nabi Sulaiman, walaupun dia seorang raja, tapi beliau tidak pernah berbuat dosa. Beliau setiap berdoa meminta ampun kepada Allah. Rabbil firli, ya Allah, ampunkan aku. Adab kita berdoa sebelum apa-apa, minta ampun. Makanya wirid kita sebelum kita berdoa kepada Allah, tetap astagfirullahaladzim, minta ampun. Padahal kita baru sholat, sholat ibadah, tapi setelah sholat tetap adabnya minta ampun lagi. Padahal bukan baru melakukan dosa. Artinya apa? Allah suka kepada hambanya yang selalu minta ampun. Kenapa? Karena Allah innallahi yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai bagi kita yang selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah dan menyucikan diri. Nah, Nabi Sulaiman doanya, Rabbil firli, ya Allah ampunkan aku, wahabli dan berikan aku mulkan sebuah kerajaan, la yabghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas, tidak mungkin, tidak akan bisa mendapatkan ahadin bagi siapapun min ba'di setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Makanya Nabi Sulaiman, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lebih kaya, lebih hebat kerajaannya dari Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman. Bahkan anak beliau, beliau punya 100 istri. Kita tidak tahu sejarah anak beliau. Anak beliau pun tidak ada yang bisa sekaya Nabi Sulaiman. Kalau kita berdoa dengan doa seperti ini, anak-anak kita tidak lebih sukses dari kita pastinya, karena kita yang lebih hebat. Nah, setelah Nabi Sulaiman sampai sekarang belum ada raja yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Saat ini banyak orang terkaya di dunia. Kita ketahui ada Bill Gates yang dengan program Microsoft-nya semua komputer sekarang memiliki program Microsoft dan itu punya royalti ke Bill Gates. Dia orang paling kaya dari Microsoft, tapi dari kerajaan banyak raja Arab Saudi kaya. Salah satu raja terkaya di dunia adalah Sultan Hasanuddin. Pernah saya ceritakan, beliau adalah Sultan Brunei Darussalam sekarang, dan beliau punya gaji berapa gaji beliau boleh? 2 juta rupiah. Bukan per bulan, bukan per hari, bukan per jam, tapi per detik. 2 juta rupiah per detik gaji beliau. Jadi beliau salah satu raja terkaya di dunia, tapi tidak bisa menyamai Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman kekayaannya bukan hanya harta benda. Bahkan Nabi Sulaiman dalam sebuah riwayat, beliau pernah mau memberikan makan untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Beliau sempat kan berpikir beliau kaya, beliau izin ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberikan makanan kepada jamuan makan satu waktu saja bagi seluruh manusia, bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Allah berkata, ya udah silakan tak apa. Makan siang hari ini penduduk bumi ditraktir kenduri di kerajaan Nabi Sulaiman. Saat itu langsung pertama yang datang ada 30 makhluk darat, makhluk langit, makhluk laut sama makhluk langit. Jadi ada 3, ada burung, binatang hewan darat dan binatang laut. Yang pertama makan binatang laut. Yang pertama naik adalah ikan paus. Saat ikan paus ini naik, lalu dia makan makanan dan habis seluruh makanan yang ada untuk seluruh jamuan makan. Beliau sudah siapkan makan untuk semua makhluk. Seluruh makanan itu habis dimakan oleh ikan paus itu. Dan setelah dia makan, dia berkata, aku masih lapar, Ustaz. Jadi makanan yang disiapkan satu dunia habis sama satu ikan. Sehingga saat itu Nabi Sulaiman minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan aku. Engkau memberikan makan kepada seluruh makhluk setiap hari, setiap waktu, setiap detik tanpa mengeluh dan semua cukup. Makanya kekayaan manusia tidak bisa menyamai kekayaan Allah. Nah, saat itulah beliau sadar, beliau diberikan banyak kemampuan termasuk memahami kemampuan bahasa binatang. Nah, cerita sekarang saat beliau sedang berkunjung ke Taif lalu melewati Wadi Namlah, lembah semut. Saat itu kuda beliau mau melewati lembah semut. Semutnya menghitam penuh di lembah itu. Semut semua di bawah itu.
Lalu tiba-tiba beliau mendengar ada komando dari Raja Semut yang berkata, "Wahai pasukanku semua, selamatkan diri kalian masuk ke lubang, karena pasukan Nabi Sulaiman tidak bisa melihat kita. Aku khawatir, aku takut kalian akan terinjak dengan kaki kuda pasukan Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman yang sedang berkendara mendengar perkataan tersebut, dia stop, sekarang stop semua. Mereka kirim mendadak, tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun, ada beberapa kuda yang terbang, kita pakai lapurin. Nah, setelah kejadian itu, ada apa para Sulaiman terus tiba-tiba? Beliau tertawa, beliau mendengar kata-kata semua, lalu beliau berkata kepada semua tersebut, "Wahai semua, saya mengerti bahasa kamu. Jadi kalau kamu mau masuk ke dalam sana dan mau menyelamatkan diri, silahkan saya berikan waktu. Dan insya Allah tidak ada satu semut pun yang dikorbankan pada perjalanan ini. Jadi tidak ada satu semut pun yang kena. Sebegitunya beliau tidak pernah menyakiti orang lain termasuk semut." Jadi menyatanya tak poh. Kalau kita bisa memahami ilmu Nabi Sulaiman, janganlah kita membunuh satu binatang pun, karena semua binatang ternyata punya keistimewaan, termasuk semut. Satu semut sekalipun, seandainya kita mau menolong, ada seekor semut yang masuk ke dalam minuman kita, lalu kita selamatkan semut tersebut agar tidak mati dalam minuman kita, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Kita tahu Imam Ghazali saja masuk syurga karena beliau memberi minum kepada seekor nyamuk. Beliau sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin, mengambil tinta dengan bulu ayam, lalu beliau menulis. Tiba-tiba saat beliau menulis, ada seekor lalat yang hinggap di bulu ayam tersebut dan meminum tintanya. Kalau dia bergerak terus, lalat tersebut akan terbang. Dia tahu lalat tersebut kehausan. Dia berhentikan tangannya dan dia biarkan lalat itu minum 1 jam. Dia tak mengerjakan apa-apa sampai dia lupa apa yang dia menulis. Bukan pelindung, dia lupa. Tapi karena ini Allah berikan rahmatnya kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan masuk syurga karena menjadi pemimpin kaum tasawuf, tapi karena memberikan minuman seekor lalat. Seperti itulah kita harus menghargai binatang termasuk seekor semut. Semut Nabi Sulaiman yang kecil termasuk binatang ketujuh yang masuk syurga. Ini cerita semut Nabi Sulaiman. Apalagi binatang ke-8 yang masuk syurga, wahudhudha bilqis, yaitu burung hudhud dari Siti Bilqis. Tapi ternyata burung hudhud ini sebenarnya bukan punya Siti Bilqis, tapi ceritanya nanti dia akan punya Ratu Bilqis ini. Nah, Ratu Bilqis ini kita ketahui pertama diceritakan di surat As-Saba juga. Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan. Beliau setiap pagi bikin apel, siang juga seperti Pak Jamal di LP tadi kalau saya mengajar di LP dan Pak Jamal. Jadi setiap saat itu ada apel. Nah, beliau apel seluruh pasukannya, jin, manusia, binatang, semuanya apel. Dan Nabi Sulaiman tahu semua siapa yang gak datang. Jadi di sana belum ada fingerprint, belum ada setoran wajah. Jadi dia absen, gak boleh titik-titik, tapi kan ada luka, gak bisa. Maka saat itu Nabi Sulaiman tahu kemana Ainal Hudhud, kemana burung Hudhud, kemana dia pergi. Saat apel semua ada kecuali burung Hudhud. Burung Hudhud sekarang kalau di Indonesia itu ada di sekitar Kalimantan dan Sulawesi, burung Pupu namanya. Jadi dia punya jambul dan warnanya coklat sampai kuning. Nabi Sulaiman bertanya, kemana burung Hudhud ini? Gak ada yang bisa jawab, karena dia gak ada besar. Eh, pegah ya, Pak Sulaiman menjadi itu, jadi mengingatkan ya. Lalu ternyata Nabi Sulaiman marah karena ada yang pergi tidak ikut apel tanpa izin. Dia berkata, aku akan menghukum burung Hudhud ini apabila dia datang, kecuali dia bisa memberikan kepadaku penjelasan yang nyata. Tak lama kemudian burung Hudhud ini kembali menjumpai Nabi Sulaiman. Dia berkata, "Assalamualaikum wahai Raja Nabi Sulaiman. Mohon maaf aku tidak bisa hadir tepat waktu pada acara apel tadi. Tapi aku membawa berita. Di seberang lautan ini ada sebuah kerajaan
yang isinya semua wanita. Di kerajaan itu tidak ada laki-laki. Nah, jadi sekarang sudah ada di beberapa tempat, di beberapa daerah, di Jepang ada, di Thailand ada, termasuk di Indonesia sudah ada kampung wanita, jadi tidak ada laki-laki. Jadi khusus wanita semua. Nah, di kerajaan Batu Baptis ini semua perempuan. Tapi mereka itu menyembah matahari. Nah, di cerita tadi yang menyatakan bahwa singgasana Batu Baptis itu di Jawa, ada memang tempatnya di Wonosobo itu tempat menyembah matahari berupa aja dekat Candi Borobudur. Nah, itu Bapak Wonosobo. Nah, mereka menyembah matahari semua di bawah pimpinan Batu Baptis. Lalu Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Ini prinsip kita dalam menerima berita. Allah saat mengajarkan kita dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang orang kepadamu membawa berita, jangan langsung percaya, tapi tabayyun dulu, periksa dulu. Nabi Sulaiman menuliskan surat. Saya enggak langsung percaya, saya tulis surat. Beliau tulis surat. Apa isi surat Nabi Sulaiman? Cuma dua kata-kata. Jadi surat cinta Nabi Sulaiman itu cuma dua kata. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dengan nama Allah yang mengasih riwayatnya. Jadi bismillah ini di mana-mana. Makanya surat dalam Al-Quran itu 114 surat. Tapi ada satu surat yang punya dua bismillahnya, termasuk yang ada di nama surat cinta Nabi Sulaiman ini ada dua bismillah, yaitu di awal dan di pertengahan surat, karena wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi surat Taubah itu tidak ada bismillahnya, makanya pas genap 114 surat 114 kali bismillah, karena ada satu surat yang tidak ada bismillahnya dan ada satu surat yang dua kali bismillah. Bismillahnya di tengah surat. Kalau di surat Taubah itu tidak ada bismillahnya, boleh dibuka Al-Qur'an bagi yang kepo penasaran, boleh buka pertama ayatnya. Bara'atun minallah, tidak ada bismillahnya. Jadi di surat cinta Nabi Sulaiman itu tertulis wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siti Balqis, beliau heran dengan surat tersebut karena beliau tidak mengenal Allah. Lalu saat itu Nabi Sulaiman ketika mengetahui dari bun-bun bagaimana kisah Siti Balqis, beliau percaya. Nah, beliau terbayu dengan buku ini. Lalu beliau memanggil seluruh pembesar-pembesarnya, ulama-ulamanya. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapanku? Banyak di tengah. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa paling cepat? Jadi kata Jin Ifrit, saya bisa membawanya kepadamu dalam tempo 1 detik. Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa lebih cepat lagi? Menyahutlah salah seorang ulama di masa Nabi Sulaiman. Beliau berkata, saya bisa membawa singgasana Ratu Balqis sebelum mata atasmu terkena dengan kelopak mata bawahmu. Sebelum matamu berkedip, singgasana sudah ada di depan. Nama ulama tersebut adalah Asyif bin Barthiyah. Beliau mengarang banyak kitab ilmu hikmah dan beliau bisa membawa itu karena beliau mengamalkan Ismul Azam. Kalau mau melihat kitab karangan beliau, saya punya kitab karangan beliau di rumah. Kitab karangan beliau itu menyebutkan banyak ilmu-ilmu hikmah karena beliau dipercaya adalah salah seorang ulama di masa Nabi Sulaiman. Kitab Asyif bin Barthiyah. Nah, beliau bisa menguasainya sangat tersebut. Yang perlu kita ceritakan sini, hut-hut sebagai burung yang kita kenal sekarang masih ada di Indonesia, burung-burung ini. Burung-burung ini adalah burung yang mampu terbang jauh. Dia bisa terbang menempuh jarak berkilometer jauhnya. Dia burung yang sering membawa berita. Dan burung inilah yang nantinya akan masuk surga sebagai binatang ke-8. Apa binatang ke-9 yang mau masuk surga? Warna batu Muhammadun alaihissalam dan unta Nabi Muhammad alaihissalam. Artinya unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta Nabi Muhammad adalah unta sebagai binatang ke-9 yang masuk surga. Kenapa? Unta Nabi Muhammad namanya adalah, ada tahu namanya? Qaswa. Unta ini adalah pertama milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
beliau memiliki unta tersebut saat Rasulullah mau pergi hijrah. Beliau mau pergi hijrah, beliau tidak punya kendaraan, tidak punya mobil. Unta itu seharga mobil kalau kita sekarang. Nah, lalu Abu Bakar memberikan unta tersebut gratis. Ya Rasulullah, silahkan naiki untaku. Itu adalah unta kesayangan Abu Bakar. Tapi Rasulullah tidak mau menerima cuma-cuma. Beliau membayar dengan harga sebesar 400 dirham. Unta tersebut berumur 15 tahun. Saat beliau beli, itu untanya berumur 4 tahun. Sudah ada sama Abu Bakar selama 4 tahun karena mulanya adalah anak dari unta lainnya dan lahir di Bani Nasir. Lalu setelah 4 tahun dipelihara unta ini oleh Abu Bakar, unta ini berada di tangan Rasulullah Kaswa ini selama 11 tahun dan dia meninggal pada umur 15 tahun unta ini. Unta ini dibawa oleh Rasulullah menemani perjalanan hijrahnya. Beliau hijrah dan malam itu menginap di Gua Tsur. Untanya berada di bawah, tidak dinaikkan ke gua. Di saat itu di Gua Tsur kita tahu ceritanya, Rasulullah pertama dilindungi oleh merpati dan seorang laba-laba. Lalu Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar ketika membuka gua tersebut, Rasulullah tertidur di paha beliau karena lelah. Lalu Rasulullah digigit oleh ular, tapi beliau tidak menangis, tidak bersuara atau suara terbangun, tapi air matanya mengalir sehingga menetes ke muka Rasulullah. Lalu Rasulullah menyemburkan air ludahnya ke luka Abu Bakar sehingga itu merupakan antiseptik yang bagus. Rasulullah bahkan langsung sembuhnya. Beda Abu Bakar Rasulullah dengan Abu Bakar yang ada luka yang makin berat lucu. Nah, beda dengan ludah Rasulullah. Nah, ketika itu unta Kaswa ini yang kita ceritakan masuk surga yang 9 dijaga di bawah oleh Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, anak Abu Bakar. Saat itu yang mengantarkan makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Dengan apa? Beliau mengantarkan makanan dengan tali pinggang. Ada seperti tali pinggang atau kembur bahasa kita. Ada dua tali pinggang beliau, sehingga disebut Asma ini punya dua tali pinggang. Dia mengantarkan sehingga pakai gendut gitu, makanan ke Gua Tsur. Lalu perjalanan Rasulullah diteruskan, tapi tidak tegak lurus ke Madinah. Beliau putar melalui Yaman sehingga perjalanan sangat jauh. Dan beliau sampai di sana menunggang unta Kaswa ini pada tanggal 22 September 632 Masehi. Itu tanggal hijrah Rasulullah. 22 September 632 Masehi. Unta Kaswa yang ditunggangi Rasulullah tidak mau berjalan lagi. Unta yang tadi berjalan tiba-tiba untanya duduk. Lalu Rasulullah bangunkan unta tersebut. Unta tersebut jalan, unta lagi duduk lagi di situ. Rasulullah heran, tiga kali di waktu itu kenapa unta ini berhenti terus? Ternyata unta ini berada di sebuah tanah yang dimiliki oleh Huzil dan Huzair, dua orang anak yatim. Lalu Rasulullah bebaskan tanah tersebut, Rasulullah beli, dan Rasulullah pertama bangun Masjid Quba. Dan Kaswa inilah unta Rasulullah yang menemani perang Rasulullah di perang Badar dan perang Uhud, sehingga meninggal unta tersebut pada umur 15 tahun. Unta inilah yang masuk surga pada unta ke-9. Siapa unta ke-10? Supaya kita jangan penasaran, kita ceritakan sedikit. Unta ke-10 adalah wakal buah Ashabul Kahfi dan anjing dari Ashabul Kahfi. Jadi ada 10 sebelum Kaswa Isya. Unta Nabi Saleh, lembu betina Nabi Ibrahim, kibas Nabi Ismail, lembu betina Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, keledai Nabi Usair, semut Nabi Sulaiman, hud-hud Balqis, unta Nabi Muhammad, dan anjing Ashabul Kahfi. Jadi kalau binatang saja bisa masuk surga, apalagi kita yang manusia. Ya silakan. Ya boleh masuk. Anjing Ashabul Kahfi. Ya, binatang yang haram. Najis. Ya, bagaimana? Misalnya, orang kafir dengan perbuatan baiknya, bisa nggak dia masuk
surga agak tanpa jadi muslim. Iya. Berdasarkan ajaran. Anjing saja bisa masuk surga. Iya. Kalau anjing aja bisa masuk surga, berarti harus saya baca sedikit ke depan. Wakal wa ashabul kahfi yasirallahu ta'ala fi suratil kibas. Dan yang ke-10 anjing ashabul kahfi yang dibentuk oleh Allah Ta'ala pada bentuk kibas.